Kencing sakit, keluar cairan putih kehijauan tapi bukan sperma. Pergaulan bebas dan kurang mengertinya akibat penyakit yang disebabkan karena hubungan seksual yang tidak aman seperti ganti-ganti pasangan. Hubungan lewat mulut, oral sex, lewat dubur, anal sex, hubungan lewat vagina, vaginal sex, merupakan kontribusi besar akan tertular penyakit infeksi menular seksual. Nyeri saat kencing merupakan suatu tanda adanya infeksi di saluran kemih. Infeksi bisa terjadi mulai dari ginjal atau di saluran kemih sebelah bawah, yaitu uretra. Infeksi ini biasanya disebabkan oleh bakteri. Jika nyeri saat kencing disertai dengan gejala berupa cairan keluar dari penis, maka diagnosis banding yang mungkin terjadi adalah gonore, sering disebut dengan kencing nanah. Gonore merupakan penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae dan menyebar melalui hubungan seksual pada wanita. Penyakit ini sering tidak menunjukkan gejala apapun. Namun pada pria, gejala yang khas terjadi adalah terdapat cairan kental dan lengket. Dapat berwarna putih, krem, kuning, atau kehijauan yang keluar dari penis. Dan disertai nyeri atau panas saat kencing. Klamidia juga merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Klamidia trachomatis. Gejala yang biasanya muncul adalah terdapat cairan bening atau keruh yang keluar dari penis dan disertai nyeri atau panas serta gatal saat kencing. Trichomoniasis adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit. Trichomonas vaginalis juga merupakan penyakit menular seksual. Gejala yang muncul pada wanita dapat berupa keputihan berwarna kuning, kehijauan, kental dan encer, dan berbau amis. Sedangkan pada pria dapat muncul cairan putih pada penis disertai nyeri saat kencing. Pencegahan terjadinya penyakit gonore, klamidia, trichomoniasis ini, yaitu setia terhadap satu pasangan atau tidak berganti-ganti pasangan hubungan intim, gunakan kondom. Saat berhubungan intim, jika merasa telah terinfeksi dan sudah berobat, maka pasangan juga harus mendapatkan pengobatan agar tidak tertular kembali. Dan sebaiknya melakukan hubungan seksual setelah selesai menjalani pengobatan. Infeksi saluran kemih, gonore, klamidia, trichomoniasis dapat menimbulkan komplikasi jika tidak ditangani. Untuk itu sebaiknya Anda segera berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit dan kelamin atau pakar herbalis dan disarankan pasangan Anda untuk ikut serta dalam pengobatan. Bagaimana cara mengobati penyakit sifilis, gonore, kencing nanah, infeksi saluran kemih?